Sobat Otan ini punya suara yang nyaring banget loh. Makanya banyak yang memelihara Sobat Otan ini untuk menjaga rumah layaknya anjing penjaga. Saat melihat orang asing atau yang mencurigakan, dia akan berteriak sangat kencang. Perilaku ini mirip dengan burung jalak suren, tapi yang paling kencang tetap si San Konyor ini. Aduh, Karian kemana sih? Ini loh, si Aero belum masuk kandang. Lihat tuh, dia mulai gelisah karena masih di luar. Si Aero coba membuka kunci kandang, teman. Dan si Aska ikut membantunya. Wah, kalian setia kawan banget sih. Gak mau ngeliat temannya kesusahan. Emang kalian bisa buka pintu kandang? Kita lihat aja deh. Mantul sob, alias mantap betul. Sobat Otan ini selain cantik, ia juga termasuk hewan yang pintar, teman. Dengan menggunakan paruhnya, mereka bisa dengan mudah membuka pintu kandang. Dua jempol deh buat kalian, sob.